Yunzong. Terutamanya mereka kena mengekang pergerakan Hayabusa dengan Itachi. Betul, saya masih lagi sedikit gusar mengenai crowd control yang ada pada saat ini. Ciao. Kacau. Berhadapan dengan crowd masalahnya. Xbox kah? Bahagian kepada edit sahaja. Xbox boleh tak? Xbox sebab lawan Grok kan? Ya, yeah, sebab boleh ikat. Untuk counter Hayabusa ini. Bagaimana caranya untuk... Tapi free doh, aku rasa free doh ayahnya, Jeb. B, tak free kah ayahnya? Ya, tetapi... Free? Free kan? Pada pasal late game nanti. Late game nanti ya. Aduh, kita tengok, kita tengok, kita tengok. Macam mana? Haya Kairi, yang kata orang Kairi punya Haya. Haya yang seram tu, Jeb. Sumpah. Haya. Gila, Haya Kairi tu. Haya yang 11-12 macam aku lah. Itu yang aku takut tu. Cepat. Ada sesiapa yang mampu untuk menadah rumpa. Haya yang 11-12 macam aku tu. Masalahnya di sini bagi saya. Kairi yang kata maknanya separuh Haya Busa ke saya. Haya game menang. Ke arah imunisasi. Kalau lihat game mana menang, Jeb? B. Memandangkan kita pun terkira kontrol. Kalau kau, Jeb, lihat game mana kau suka draft? Live game. Jadi masih lagi menjadi satu masalah yang cukup besar untuk kita sama-sama saksikan. Argus Arlott, Arlott Ben. Santero dunia. Mungkinkah dikasih? Lagi main, lagi SSG ya, Bung. Kembali bangkit. Kananlah. Kalau Vivo dong dia ni, Bung. Itu Kairi ni tak ada orang tangkap ni, Bung. Kairi gendonglah. Berhadapan seluruh Giants. Kalau Vivo, aku tanya Vivo guys. Kiri atau kanan, guys? Yang dipamerkan oleh Jabatan Sarji atau Onik kamu suka. Boleh bandingkan orang kan. Kita berikan fokus pada kita ada TV ni guys. Bagian kelima-lima. Ahli pasukan Udovic jadi mampu untuk mengeluarkan damage output yang draft. Jadi fokus mereka hanyalah bukan untuk menangkap tapi terus. Khabar ya guys. Okay guys, assalamualaikum semua. Kalau kamu belum follow minta bantu follow dulu. Kalau belum subscribe, subscribe dulu guys. Saya adalah restreamer untuk Mobile Legends Bang Bang guys ya. Memberikan burst damage ke atas. Saya omong haha restreamer untuk MLBB. Permainan Robby itu mungkin akan menjadi sedikit sukar untuk berada di kawasan hadapan. Lebih-lebih lagi dengan kombinasi ini bersama dengan Julian. Aku terpaksa pakai kacamata guys sebab cahaya ni serang. Siapa yang berada di depan sekiranya tiada imunisasi akan terus saja dikenakan crowd control secara berterusan oleh Julian bersama dengan Idris. Walaupun sedikit hero yang ada crowd control itu tapi dia punya kombinasi cukup untuk menerima WAG dapat juga rasa kalah dalam lama tak rasa ini mampu untuk memikirkan serangan balas. Perlu bermain dengan lebih berhati-hati lagi buat ketika waktu. Tapi bahaya dah Moskop sebenarnya. Aku dah suka Moskop dok. Dah bah, aku sama kanan ya. Awal bah. Makanan. Atas lagi mendapatkan kelebihan berhadapan dengan Kairi, tapi di bahagian atas Lupi. Menang. Kram menang dok. Kram menang lain. Untuk pergi kepada bahagian hadapan untuk meninjau. Ya, ada sedikit permasalahan. Kram terus saja menggunakan strategi freeze lane ke arah pemain ini. Cumanya nampak seperti Kram juga kehilangan satu gerobak minion EXP. Memandangkan nyawa EXP kau buat luka. Berapa skor sangat? 1-0. Tapi sekarang ini tidak mengapa. Masih lagi mampu untuk memberikan tekanan di kawasan objektif. Kalau bercakap tentang objektif, tetapi pertama telah pun ada. Wardo. Tapi sebelum itu, Wardo tu, tengok tu eh, cameraman. Cubaan untuk Indonesia mendapatkan. Menang ni percaya, okey, Alip. Percaya Alip, aku percaya dekat kau Alip. Okey, sudah ulti. Flicker juga dah digerupakan oleh Lupi. Agak awal, okay. Sekarang ni, Lasin Seri terus mencari Lupi. Satu letupan tidak berjaya. Tengok tu, mana satu pun tengok atas tu. Krok mati. Ayahnya mati kah? Wih. Allah, mantap! Wuh, hampir mati Uyom. Nice kill. Nampaknya pun berjaya. Biasa je duk ayahnya, biasa aja. Lebih jago ayahnya Sian, CV. Abi, dulu Abi. Julian. B. Ini akan memenangkan beliau untuk mendapatkan farm, untuk mendapatkan itemization damage dengan jauh lebih pantas lagi dan... Lebih jago ayahmu dah, B, daripada si Kairi sebenarnya. Tidak. Kairi lah. Ayahmu gendong-gendong je, bahawa tim MSI. Giants 1200. Tapi kalau linkmu ya oleng, linkmu oleng. Apa yang menyebabkan tadi? Dengan aku, last game tu oleng, Bong. Iya, last game tu oleng, anjir. Ya, disebabkan sebentar tu. Tapi ayahmu carry tu, ayahmu carry je. Tapi fokus saya sekarang ini kepada Kairi. Ya, ayah aku atas kau sikit, Bong. Hai, di bawah aku, masih di bawah. Hai, nice! Bye! Mahal, Yomski! Dengan damage yang begitu besar benar-benar. Nice, menang. Mana toksitosi tadi? Mana toksitosi tim Malaysia tadi? Ah. Diam kamu. Mendapatkan double kill di King SRG ni, bos. Eh. Enak untuk didapatkan.
Terus saja peluang ini diberikan kepada Skies untuk mencekam objektif. Ini macam baru dia real. Guys, follow dulu guys. Yang buat ada lagi 1000 follow saja guys. Bantu follow dulu bos. Akan tetap kekal berjaya untuk menangkap Kyrie dengan begitu efektif. Kan betul jumpa yang menarik adalah saya katakan mereka hanya memikirkan fokus pada damage sahaja. Jadi kita menjual eh. Pers sahaja sesiapa yang berada di bahagian hadapan menyebabkan Fnatic Onyx nak melakukan teamfight dengan kemas juga bukan satu perkara yang mudah disebabkan mereka sering kali mendadak damage sering kali terpaksa menggunakan spell untuk menyelamatkan di sini dan sering kalau mereka kena paksa mereka bukan okay, sudah ada sesuai untuk memulakannya. Tepat sekali. Untuk je legendary aku belum mantap. Terima kasih NSA Enterprise. 3000 gold di hadapan. Percubaan untuk Kidboy melakukan rotasi ke bahagian bawah. Tetapi saya tak rasa ada sesiapa yang mampu untuk menembakkan Innocent dengan mudah. Satu lompatan ke bahagian depan. Alhamdulillah. Let's go. Bye, do yums memang tiada takut-takutnya. Ragu sih, ada raguan. Ras gas terus bilang. Sanska apakah gas dia do? Kill sekarang ini. Skies level 9. Kyrie baru saja mencapai level 8. Mantap Zon, mana ada Zon? Perzaan ekonomi memberikan kelebihan aku cukup kepada Yudu Wejayan. Kenapa Lancelot tak bawa meta? Cibi cakap lambat buff. Dilaksanakan buat seketika waktu. Dan di bagian tengah, nampaknya Stormy dicari. Hop, tombak terkena. Dominator's Descent. Sudah pun dipancing keluar. Tapi tenang saja. Teammate juga sudah pun dilepaskan. Sudah dalam speak apa tadi ya? Moskov kah? Siapa? Onyx. Lihatlah bagaimana menara yang sudah pun berjaya untuk miliki oleh Skies dan juga Kram. Yang begitu mudah tanpa sebarang tentangan daripada Fnatic Onyx. Ya, rotasi yang dilakukan oleh Fnatic Onyx sementara tadi tidak berjaya untuk membuahkan hasil. Sebaliknya Yudu, Jaya yang mendapatkan kelebihan di bahagian atas. Ayah popcorn. Dan ini yang sedap. Kita mahu. Makan apa, Bi? Makan apa, Bi? Kita lihat daripada Yudu. Nasi goreng. Oh, mudah ke je. Lepas ni, homeboy. Ayah, popcorn. Fnatic Onyx berjaya. Baik. Bulu-bulu kata yang dulu. Baik sekarang ni. Turtle. Siapa yang 50 lah. Maksudnya siapa yang 50 tu. Dimulakan oleh Yudu Wejaya. Okay. Kyrie juga berada berdekatan. Pakai size. Nice. 3 turtle. 2 turtle ke? 3 turtle ke? Dapat. Oh, juga. Okay. Oh, ni siapa kita takut. Oh, ni power lah. Berhadapan dengan Moskov. Kedua-dua mereka punya... Kalau White Aces kenapa tak meta, Bong? Sebab perlu item yang banyak, berkuat. Untuk memberikan damage jadi pertemuan hubungan itu sentiasa akan ada campur tangan pihak Roma. Perasaan tak sekis kurang kalau main Haya bro. Anak sekis. Keyboy setakat ini. Suara jack. Mau diajar kali main Haya tu. Walaupun dia dah ada kedudukan yang baik. Tapi. Tiba-tiba baru ke? Ya. Oh my god. Keyboy main. Nanti mampus main. Namun. Nice tu, nice tu. Menggadaikan diri beliau. Adakah cukup berbaloi seorang Stormy? Demi Lupi. Ini spek tu. Ada Honey dengan ni. Di bahagian tengah. Masih lagi berbaloi sebab ia jalan berada di bahagian tengah tapi sekarang ni Skies sudah jalan keluar. Keyboy juga mengalami damage yang agak tinggi terpaksa ditada. Namun begitu menghadapi dengan ramai ahli Fnatic Onyx, pilihan yang lebih bijak adalah untuk kembali pulang. Menang dua ni, menang dua ni. Mendapatkan wang untuk menjatuhkan menara di bahagian bawah. Perbezaan sikit sebanyak daripada sudut goal laner. 1,500 keharapan bagi Innocent. Si Anu lag dok, si Kak Innocent lag. Siapa? Innocent. Pasal late game berjaya untuk mendapatkan dengan lebih pantas lagi. Tepat sekali. Tambahan pula Sky sekarang berada dalam kedudukan selesa. Masih lagi dengan tanpa sebarang kematian. Aduh, serta 3 kill, 3 assist untuk pusingan yang kedua ini. Masih lagi kekal tenang buat ketika ini. Bagi pasukan Yudu Wejayan, mereka tahu mereka sedang mendominasi. Tak ada masalah untuk kekal berdisiplin dan sebenarnya. Samsung problem tu guys. Gentle tu. Problem lah Samsung. Sebab dia tak sponsor aku dah teman baru orang ni. Samsung problem. Kau apa benda kan ni? Tak semua problem dulu lah. Belajar isap diri kau daripada Keyboy. Cumanya. Tak semua problem guys. Aku rasa Samsung memang problem sebab dia tak sponsor aku. Dia kawin, kawin. Frame. Aku rasa frame. Nak mengharapkan kepada cewek maupun Sun sahaja untuk memberikan follow up sedikit sukar. Perlukan lebih. Nice Kram. Zoning dia Kram. Kasih pump Kram. Disebabkan kawin. Mereka mampu untuk mengeluarkan damage. Jadi mereka tak kisah. Kalau salah satu tertangkap, mereka masih lagi mampu untuk meneruskan team fight. Dan itu yang menjadi masalah kepada Fnatic Onyx. Mereka tak kisah punya. Sebab kelima-lima mampu untuk keluarkan damage. Itu menjadi satu makin dah beza gol nice tu untuk pas ke Fnatic 5k lebih kuat di bahagian almost 6k lah je mereka ada banyak hero yang mampu menang ni saja ni let's go kepada pas ke Fnatic saja kita perbincangkan
namanya Kyrie. Tak, aku tu pasal toxic. Lebih ke arah single target juga. Aku jalan aku nak ban dia. Dia perlu untuk one on one. Sini lah selalunya yang menjadi toxic. Berapa pun untuk 1-0. Big tidak marah dia. Fnatic onik dok. Kalau dia masuk. Hayakal TC enggak ada otak. Iya dok. Hayakal TC dok seram tadi. B, pembes baru kuat ke B? Lain dah pembes baru. Abos ni, abos ni. Batang kau. Kuat ke? Ya. Nice, dapat load. Ada sebarang percubaan walaupun Kibai berada di bahagian belakang. Bodohnya budak. Ya, sedikit pelahan sebentar tadi. Tiada informasi yang berkepik kepada Fnatic Onyx untuk dengan lebih agresif di bahagian hadapan. Dan sekarang ini pada peningkat 8, 6 kill berbalas 1. Yudu Wejain yang berjaya untuk mendapatkan lot sebentar tadi pastinya akan cuba untuk menjatuhkan segala mengenai di kawasan luar. Letaklah muka kau. Kyrie miskin dok. Bagian atas lot sudah pun mulai berarah. Kalah ke ni? Nara 9 untuk Yudu Rejain masih bertahan ke semuanya kuku. Yeah, sekelas orang di press kayak gitu, man. Amai saja. Dari bagian bawah. Percobaan untuk kenapa Krok tak paham? Kawal pula oleh Skies. King Sulaiman, kenapa Krok? Saya tak tahu kenapa Krok. Saya pun tak tahu kenapa why Krok. Tak memandangkan bahagian tengah. Sudah pun berjaya untuk dibersihkan. Ya, sekarang Krok salah. Mungkin hero comfort keyboy kali Krok. Namun begitu. Adanya lot ini tetap menghadapi situasi yang sama. Dia tak nak ambil ke? Halo guys, assalamualaikum datang. Yang baru datang, don't forget follow dulu guys. Yang belum follow. Yums, satu kesehatan dikuburkan. Thank you lagi. Thank you lagi. Damage masuk. Fnatic Onyx juga mencoba melakukan sesuatu. Tangkapan di atas Yums dan bergerak. Malah sekarang bisa memberikan fokus kepada Menara terlebih dahulu. Tak mati doh. Power siap. Mati doh Yums. Keras siap Yumski. Percaya untuk menghancurkan ini Bitter. Ini saya dapat ini betul turret tu. Mereka tak perlu nak tangkap pun. Fokus keluarkan damage saja. Betul, memang betul-betul tak ada tangkapan pun tu. Paling-paling damage je. Tapi aku takut Moskop dulu kalau lihat gaming sebenarnya. Hero pula aku takut lihat game Moskop dulu. Fnatic Onyx juga tak mampu nak melakukan apa dan pada waktu yang sama Moskop sama Nathan je aku paling takut lihat game. High ground zone untuk hero lain masih okey aku. Mendapatkan objektif yang penting. Kalau Moskop sama Nathan tu fate dah. Mau berapa minit pun dia boleh clear. Main pas kapan aku mute dia 5 minit. Abang, handsome betul lah hari ni sebab bajuku aku pakai baju Ohish Wall guys. Bi kau beli baju kau ke Bi? Belum. Beli kat mana? Di TikTok. Woi, teruknya si Bi tak support dia. Jadi tak menjadi. Nah, aku nak beli. Tak payah. Aku rasa memang betul lah Abang. Walaupun dah user higher susah lah Abang. Siapa? Ayah. User higher pun berat. Susah. Julian tipe-tipe yang fast farming tau. Laju. Pasti dia kalah rotet. Demi awal kawal lah. Fnatic Onyx tidak mencukupi untuk menadah kelebihan damage. Lagi satu dia banyak anu tadi. Banyak yang ski outplay dia. Sekarang ini. Ini yang menyebabkan di mana dia mereka tak mampu keluar daripada kawasan base mereka dengan begitu mudah. Ada BOD. Yang disiplin kayak gini. Biar kalah. Walaupun dalam keadaan kalah. Pes item. BOD sial. Second item BOD. Mau nak main tu ni. Sekarang ni. Okay guys, santai-santai kita lupakan tadi guys, kita fokus ni guys. 2-1. Kita bagi win streak untuk Yudu Red Giant. Yudu Red Giant sekarang ni lot telah pun tiba. Laju ni lot kari. Dimulakan oleh Yudu Red Giant. Saya tak rasa dia edit lagi. Max spin paling laju. Bukan saingan buat lot kari dok. Sewajarnya mereka biarkan saja. Mandakan lot pun hampir habis. Nathan. Tapi Nathan tiada sini. Assalamualaikum Haji berkesalah. Semoga Malaysia menang. Amin. Hari kena datang. Bantuan daripada Sainz. Kalau late game betul Kari dok. Dapat Kari dia berasaskan HP kan, HP Dota. Melarikan diri. Sebenarnya hanya menantikan lot sahaja. Tengok guys, Kalau saya ekor orang guys, dah menang kan yang pasal. Yang seterusnya. Manakala sekarang ni Yudu Wejain hanya perlu memberikan fokus kepada saya bagi saya bahagian bawah sahaja. Perlahan menjatuhkan benteng pertahanan Fnatic Onyx. Tepat sekali. Kelajuan dapat slow je. Main daripada pasukan Fnatic Onyx perlu untuk mengharapkan kepada clearance. Kram dia dah buat immortal eh. Dah pakai kulit. Terlalu lemah. Mereka ada Moskov yang kuat. Kram dia dah buat immortal lah. Dah habis ni game ni. Tersebut tapi Kram punya piraga apa yang susah sangat apa. Aku suka jadi immortal pun. Dia tak beli lagi faham. Dia biar. Ya tak. Tunggu time fight baru dia beli guys macam tu. Aku last. Tapi conceal daripada Yum. Conceal terus bergerak ke depan. Dah habis lah bang. Belum lagi ada flicker. Ini kan sudah ni. Percubaan untuk melarikan diri. Tapi gagal. Akhirnya stand terakhir daripada cewek mengakibatkan Yubs tetap tertumbang.
Main pemain Fnatic tak lagi Dobby. Disiplin di kawasan bisnis. Kau Moskop dok. Menghukum gerakan-gerakan. 2 hari bulan datang venue. 2 hari bulan saya datang venue, geng. 2 hari bulan saya datang venue. Saya datang buat konten sana. Memaksa untuk menamatkan permainan masih lagi mengetahui. Kau buat konten kau kamera ke apa kau? Kau kamera. Sudah dilaksanakan oleh Fnatic. SRG ke Homeboys bong. Homeboys dan SRG dan Vamos. Depan kita solat tiga tim. Tapi kalau saya bias ke Vamos dan Homeboys. Sebab apa? Sebab nobar itu. Kita punya sahabat semua sana, guys. Mencipta satu high ground. Nah, sisa mana tak tahu. Kawasan tersebut, Fnatic Onyx tak mampu nak lakukan apa-apa. Betul. Tapi Oppo ke Oppo doh terbaik doh. Oppo sebenarnya paling handphone terbaik doh. Baus lagi Oppo doh daripada Samsung. Nampak seperti mereka juga sudah pernah. Sebenarnya baus lagi Oppo dan Samsung doh sebenarnya. Guys, melakukan serba sedikit tinjauan. Tetapi dalam tinjauannya juga risiko yang diambil agak besar. Mengharapkan untuk Vamos bila main MPL. Lebih lagi di saat lot akan muncul. Terus belum ada invited lagi sebab belum pernah main MPL lagi kan. Kalau orang champion MPL baru banyak invited team, banyak international lah. Untuk pada di bahagian hadapan buat kerja ni adanya mortality. Tu dia beli immortal. Tapi lambat dia beli immortal, tengok item bila item immortal dia beli. Dan juga tidak terus immortal, soalnya orang kan second item immortal terus. You do it, cahaya di bahagian hadapan. Infokan item dan juga emblem untuk Kram. Ini keras sangat. Haris. Jangan selalu coklat Haris ya, tolonglah. Dengan adanya lagi, tak ada masalah untuk mengembalikan nyawa yang telah pun hilang. Kepada yang belum follow guys, minta bantu follow guys. Eh, Cairu, Cairu ni siapa? Cairu ni siapa ni? Katanya, jumpai tahu ke? Matilah apalah. Cairu mati tadi. Uish, sorry. Kepada yang belum follow dan subscribe BYT dan TT, subscribe. Tapi belum game lagi. Tapi belum. Bantu dulu guys. Oh, saya JW, saya tidak menang guys, tak menang. Tinggi di kepada Cram sahaja. Oh, dah menang. Keyboard sekali lagi di dalam. Bantu follow dulu guys ya, yang belum follow. Kawasan yang sama, cuba untuk melakukan flank di pada bahagian belakang. Cuba melakukan flanking. Lot kali ini ditarik. Minion dekat bahagian bawah menang untuk pasukan Yudhoy Giants. Stormy, kedudukan berbahaya. Lot B, ada mata. Yang cuba untuk meninjau kedudukan Stormy. Kram melakukan pembakaran. Nyawa Lutfi semakin lama semakin rendahkan. Oh, semua Moskop mati. Moskop ditangkap. Slow hand tak flicker, dok. Baik, dok. Gila ya Yumski punya tangkapan, dok. Mahal, dok. Mahal gila, dok Yumski. Yumski terlalu mahal, guys, ya. Pulang dengan rasa hampa. Nah, menang guys. Nampak aku buka lagu Naruto lagi guys. Menjejakkan kaki nah. Ke base-nya. Satu pengeran last insanity. Kita play Vamos bong. Immortality dibeli. Belum official, tunggulah official launch. Official announcement. Guys. Oh ni dia kena bully guys. Eh. Mana yang bacok tadi? Mana yang bacok tadi? Mari sini. Mana yang bacok tadi? Menang dah. Ya menang dah. Komen. Mana yang bacok tadi? Mana? Mana teman-teman yang bacok tadi tu? Tak melawan dok. Tak melawan. Komen. Yang korang berlawan dengan komen di Malaysia ini. Asal delay masalah, sengaja. Biar kamu tertanya-tanya gitu. Bantu follow dulu guys ya, bantu follow dan juga bantu subscribe. Kemenangan 12 lagi ya guys, yang menjadi fokus mereka. Fnatic Onyx kali ini.